Outlander 20 CVT 2012. Spesial sekali mobil ini karena si doi akan ditingkatkan performanya oleh pemiliknya. Kita akan lakukan remap ECU di Outlander ini. Kita spill, ikuti terus. Sekarang giliran kita tuning ECU atau remap ECU Outlander CVT 2012 ini. Skuy. Dengan merubah beberapa parameter setting file di ECU Outlander 2012 ini, mulai dari spark advance, lambda, air fuel ratio, throttle request, dan sebagainya, nanti mobil Outlander ini bisa jadi jauh lebih kenceng. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah mempercayakan mobilnya untuk dilakukan remap ECU dan tune-up di bengkel FT Garage. Jangan lupa untuk perawatan-perawatan selanjutnya.